Yo yo yo, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Gong Yo. Gimana kabar kalian semua coy? Gua doakan selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Oke coy, kali ini gua pengen buat konten servis si Sekar ya. Kemarin kalau nggak salah ada yang komen minta dibuatkan video servis motor coy. Ya, masukkan, oke juga, bakal gua buatin juga. Karena motor gua sudah 3 bulan belum servis, sekarang gue pengen ganti oli dan servis ya. Paling servis ringan aja sih, nggak yang servis besar. Sekarang kita lihat si Sekar dulu ya. Oke, jadi gini update nya si Sekar setelah ganti velg dan ganti ban coy. Kemarin kan sudah gue buatkan videonya, tutorial apa namanya, video proses penggantian ban sudah gue buatkan, jadi hasilnya seperti ini. Sekali lagi gue liatin ke kalian, ke teman-teman, hasilnya gimana menurut kalian. Yang kalau ada yang kurang atau yang gimana silahkan komen aja coy. Mantap sih menurut gue, bannya lebih kelihatan padat, mantap ya. Oke deh, gak usah lama-lama, langsung saja kita jalan. Kebetulan perjalanan kita lumayan lama, sekitar 1 jam, karena dealernya ada di Denpasar. Sekarang kita jalan, nanti POP di jalannya gue buatkan tipis-tipis aja ya coy. Nanti kita lanjut lagi di bengkel kalau gue sudah nyampe. Oke, let's go. Oke, kita panaskan dulu karena dari pagi belum nyala. Oke, kita panaskan si Sekar dulu coy. Suaranya seperti biasa. Hembuskan
istirahat dulu, makan guys. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita makan dulu karena dari pagi gua belum makan. Oke, kita makan dulu terus kita lanjutkan lagi perjalanan. Oke. Akhirnya gue sudah nyampe di dealer dan di bengkel. Itu motor gue langsung dikerjain. Bengkelnya Benelli ya. Kalau Kiwi kan dia jadi satu sama Benelli coy. Jadi kayaknya sih servisnya servis ganti oli doang. Paling sama pengecekan apa sih namanya, pengecekan yang kalau ada yang rusak. Kayaknya sih enggak, cuma ganti oli doang. Jadi motor gue langsung dikerjain. Mantap ya, dari belakang mantap. Ini dealernya seperti itu. Ini oli ganti oli coy, udah 3 bulan gua nggak ganti oli, parah banget ya. Mantap. Oke, kita tunggu hasilnya seperti apa. Ganti oli mah cepat, nggak lama. Nah, kita cek olinya, kita pakai oli apa. Banyak kemarin yang nanya kan pakai oli apa. Kita pakai oli Motul MA2 3100 Gold 4T 15W plus 50 4 stroke. Jadi ini oli yang paling bagus katanya sih. Jadi gua pakai yang paling bagus coy. Jadi perlunya 2 ya. Jadi buat teman-teman yang nanya pakai oli apa, itu olinya. Ini ada satu SCR lagi dengan ban standar, belakangnya 15, depan 17, bandingkan dengan Siskar. Lebih tinggi Siskar jadinya. Ada dua SCR coy, mantap. Oke coy, sudah jadi. Jadi kali ini gue cuma ganti oli sama pengecekan lampu belakangnya, kalau direm mati. Sekarang sudah diganti pakai, cuma bermasalah switchnya bermasalah. Jadi itu aja sih untuk biaya ganti oli. Tadi gue bayar 240, jadi dibilang cukup murah lah untuk perawatannya, nggak yang mahal-mahal banget. Seperti itu coy untuk servis Siskar kali ini, tidak mengeluarkan banyak biaya. Oke coy, mungkin sekian dulu video gue kali ini. Semoga kalian terhibur nontonnya. Jangan lupa dukungnya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share video gue sebanyak-banyaknya, agar gue semakin semangat lagi membuat konten-konten seperti ini ya coy. Oke, gue Bung Yo, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.